Ini ada pantauan terakhir dari Merangin terkait pemberhentian secara sepihak terhadap beberapa perangkat desa di Merangin oleh Kades terpilih. Berdasarkan hasil pertemuan bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, kepala desa harus mengembalikan perangkat desa yang telah dipecat ke jabatan semula nih. Nah, ini pelajaran untuk bapak-bapak Kades di Provinsi Jambi ini supaya jangan mengulangi hal yang kayak gini. Kalau nak memecat perangkat desanya, harus mengikuti prosedur dulu. Jangan tiba-tiba kayak, kau besok gak usah masuk, kau dipecat. Tak bisa kayak gitu bos. Yang mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Kisru pemecatan perangkat desa di Merangin ternyata sudah sampai ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. Setidaknya ada 7 kepala desa di Merangin yang dilaporkan, yakni Desa Air Batu, Desa Talang Segegah, Desa Markeh, Desa Muaro Panco Timur, dan Desa Marus Jaya, Kecamatan Renap Pembarap, serta Desa Rantau Macang dan Desa Kecamatan Muara Siau. Mendapat laporan tersebut, Ombudsman langsung turun ke Merangin dan melakukan pertemuan dengan kepala desa yang dilaporkan tersebut. Dari hasil pertemuan yang itu, kepala desa harus mengembalikan jabatan perangkat desa yang diberhentikan ke jabatan semula. Hal ini karena pemecatan perangkat desa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan permendagri tentang desa. Dan semua kepala desa sepakat untuk mengembalikan jabatan perangkat desa yang telah diberhentikan. Ya, tadi sesuai hasil kesepakatan kita bahwa untuk diperbaiki kalau memang terjadi prosedur tadi, ya tentunya dikembalikan perangkat desa semula. Sementara itu, untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terulang lagi, Sekda Merangin Fajarman mengatakan pihaknya akan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kepala desa serta mengingatkan kepala desa agar kejadian ini tidak terulang lagi. Pertama, tentunya kita harus meningkatkan kapasitas dari kepala desa tentang pemahaman aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Nah, ini kita memaklumi bahwa baru 14 Juni kemarin mereka dilantik, berarti lebih kurang baru sekitar 2 bulan mereka melaksanakan tugas. Memang banyak sekali aturan yang harus mereka pelajari di sini. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.